Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mahira binti Rashid. Saya merupakan kaunselor berdaftar serta pengasas Nur Counseling and Training Center. Saya Nur Syuhada binti Muhammad Munir, salah seorang kaunselor berdaftar dari institusi pengajian tinggi. Saya Amar Aimullah bin Azizul. Saya Zuraya, mahasiswa daripada Universiti Negeri Sabah. Saya Nur Aina binti Muhammad Kamil, kaunselor berdaftar. Juga pelajar sarjana Master of Human Science in Psychology, pengkhususan dalam Clinical and Counseling Psychology. Saya Muhammad Syazwan Azim, student UIA, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Counseling. Ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih. Thank you so much. Jutaan terima kasih. Ribuan terima kasih. Terima kasih. Yang tidak terhingga pada petugas barisan hadapan kita, terutama sektor kesihatan, doktor, jururawat, petugas di sektor keselamatan, tentera, anggota rela, polis, serta tidak dilupakan mereka-mereka yang bertugas dalam sektor kebersihan. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pakar sosial yang terlibat dalam kerja-kerja NGO. Kerana anda, rakyat Malaysia sehingga hari ini dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Buat semua pemimpin negara, petugas hospital, ATM, PDRM, petugas media, sektor minyak dan gas. Terima kasih kepada semua frontliner yang masih kekal setia berkhidmat. Yang bekerja, yang bertukus lumus bagi memastikan keperluan kesihatan dan keselamatan rakyat Malaysia terjamin sehingga ke hari ini. Anda adalah hero kami. Jasa kalian dikenang sebagai wira negara. Mari kita ramai-ramai berdoakan agar mereka sentiasa sihat, selamat dan dirahmati Allah SWT. Mendoakan agar semua petugas barisan hadapan sentiasa diberikan kesihatan serta kesejahteraan. Saya doakan semoga kalian sentiasa berada dalam lindungan dan juga rahmat daripada Allah. Didoakan semoga anda semua sentiasa berada di dalam rahmat Allah dan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda di atas usaha keras anda. Semoga Allah membalas jasa kalian, diganjari dengan kebaikan yang berpanjangan. Dan seterusnya kepada rakyat Malaysia, marilah sama-sama kita menyahut seruan kerajaan untuk terus stay at home sebagai tanda penghargaan kita kepada seluruh petugas barisan hadapan. Terus stay at home and stay safe. Terus berada di rumah. Terus berada di mana anda berada. Stay hygienic dan stay safe. Kepada rakyat Malaysia, terutamanya mahasiswa, please stay. Untuk membantu pejuang barisan hadapan dan yang paling penting untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. To all our frontliners, stay strong. Anda adalah hero. Jasa anda amat kami hargai. Hashtag stay hygienic dan stay safe. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Syukran jazilan. Terima kasih.